warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di siang hari yang cerah sedikit mendung ini, guys, kita berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita kedatangan satu buah tas ransel, tas gendong ya. Ini udah kotor banget, dekil banget kayak mantan. Tapi nggak jadi masalah karena yang punya pengen dicuci, ya udah kita cuci, guys. Di sini saya sudah sediakan satu bak air, air mandi buat baby. Cuman ini kita akan gunakan untuk mencuci ya, guys. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita akan merendam ini ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini seperti ini, jangan lupa panggil kodam kalian untuk mencuci tas ini ya, guys. Kita masuk aja ke sini, kita rendam sebentar sampai nanti kita gosok-gosok. Kalau untuk tas seperti ini bebas, guys ya. Mau dicuci seperti apa tuh bebas. Tidak perlu khawatir. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita ambil sikat si kuya batok ini. Silandak, maksudnya silandak. Kita sambil gosok-gosok sedikit-sedikit, guys ya. Kita rontokkan dulu ininya, apa? Kotoran sama debu mungkin kalau ada. Tapi ini harusnya ada karena ini dekil banget. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga kita dikuatkan ya, guys ya, untuk mencuci tas ini, guys. Yang sudah dekil, sedekil-dekilnya. Gitu, guys. Ya, guys. Oke. Kita gosok bagian bawah, kiri, depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Terserah mau dari mana kalian mulai. Yang jelas ini harus kita gosok. Kita gosok-gosok terus, guys. Terus kita kasih sabun ya, biar lebih mantap seperti ini. Oke, kita sikat bagian atasnya dulu karena ini bagian yang akan terlihat oleh orang lain, gitu guys. Kalau bagian dalam itu belakang gitu ya. Kita prioritas satu bagian depan ini. Ini ada sarung tasnya juga. Sangat merepotkan sekali, guntal gantel seperti ini ya. Kasih sabun lagi, jangan lupa biar bersih dan wangi. Lalu kita gosok lagi. Seperti ini kita gosok lagi. Gosok juga bagian pengaman atau penyangkut penyangga si tas ini, guys. Kita gosok seperti ini.
Di bagian talinya juga di sini kita gosok. Kita gosok terus guys.